Nama saya Nak Rizal, Kepala SD 35 Parakarakah, mengucapkan selamat datang kepada adik-adik tim kelas inspirasi Padang 6 untuk memberikan suatu motivasi kepada anak-anak kami, kepada siswa kami. Mudah-mudahan kedatangan adik-adik ke sini dapat membangkitkan motivasi, dapat meningkatkan semangat untuk belajar lebih giat dalam mencapai cita-citanya ke depannya. Saya Henry, berprofesi sebagai penyiar radio di salah satu radio swasta yang ada di Kota Pariaman, dan saya juga merupakan staf humas protokoler di salah satu pemerintahan yang ada di Kota Pariaman. Nah, ikut kelas inspirasi menurut saya itu sebuah candu. Ibarat minum kopi membuat saya lagi-lagi dan lagi. Kelas inspirasi membuat saya menjadi sang inspirator, akan tetapi pada dasarnya sayalah yang terinspirasi dengan hadir bersama adik-adik di kelas inspirasi. Jadi kelas inspirasi menginspirasi diri saya sendiri untuk terus lagi dan lagi berbuat kebaikan. Nama saya Mesti Kailo Artiani, profesi bekerja di bagian keuangan di PT Pelabuhan Indonesia 21 Cabang Teluk Bayur. Pengalamannya tadi gak nyangka, takutnya waktu sebelum masuk kelas tuh gak ada yang aktif anak-anaknya, gak ada yang mau angkat tangan, gak ada yang mau ikut terlibat. Tapi ternyata semuanya benar-benar di luar dugaan. Mereka yang aktif, mereka yang seneng, saya juga jadi tambah seneng gitu. Jadi bukan saya menginspirasi, malah saya justru terinspirasi sama mereka. Saya Laurin, profesi saya adalah seorang kreatif designer. Hari ini saya menginspirasi salah satu SD yang ada di Padang, yaitu SD 35 Parakaraka. Kesannya itu luar biasa, mereka semua antusias. Saya jatuh cinta dengan kotanya, saya juga sangat-sangat jatuh cinta dengan anak-anak yang ada di SDN 35 Parakaraka. Semoga saya bisa datang lagi ke sini, bisa berbagi lebih daripada apa yang saya bisa berikan hari ini. Sangat-sangat luar biasa karena anaknya sangat antusias dengan pembelajaran yang diberikan oleh inspirator termasuk saya, dan anak-anaknya sangat aktif dan sangat bergembira dan bermain bersama kami-kami. Harapannya ke depan, berharap teman-teman yang ada di sana, di luar sana, bisa memberikan inspirasi lebih banyak lagi anak-anak. Nama saya Mela Sueli Putri, profesi saya karyawan swasta di PT Indonesia Logistik. Kita mengharapkan mereka terinspirasi dari apa yang kita sampaikan dan juga bisa memotivasi bahwasanya profesi di luar sana tidak hanya yang mereka tahu umumnya, dan masih banyak profesi lain yang bisa mereka ambil di saat mereka sudah lulus sekolah. Nama saya Esulandari, di sini saya sebagai relawan dokumentator. Ketika mengikuti kelas inspirasi, saya sangat bahagia karena melihat tawa calon pemimpin-pemimpin bangsa. Pesan saya untuk anak-anak di SD 035 Parakaraka agar selalu mewujudkan mimpinya dengan belajar bersungguh-sungguh. Saya Nur Hayati Sam, saya adalah wali kelas dari 4A. Tadi saya sudah lihat bagaimana adik-adik ini masuk ke lokal memberi PPM. Anak-anak saya sangat senang sekali. Dia bergairah, bersemangat. Nah, saya harap kepada adik-adik ini lebih lagi kalau dapat sekolah-sekolah lain atau kalau dapat bisa hendaknya sering ke sekolah ini. Jadi anak saya, anak didik saya bersemangat dengan kedatangan adik-adik ini. Rutinitas jam dari jam 8 pagi sampai jam 5 itu kalau kita jalanin setiap hari kadang jenuh, kadang suntuk. Coba deh ikut KI sekali-sekali, saya rasa besok saya kerja pasti jauh lebih semangat dibanding hari-hari sebelumnya. Untuk seluruh kaula muda atau profesionalitas muda yang di luar sana, ayo bergabung bersama kami di kelas inspirasi, karena kita muda, kita ada, dan kita beraksi. Saya Fitri Resmalani. Saya Siti Latifa Irma. Kami berdua adalah sebagai fasilitator dari kelas inspirasi Padang 6 di SD 35 Parakaraka. Salam inspirasi. Nama saya Isha, cita-cita saya dokter. Nama saya Gandhi. Saya cita-cita saya mau menjadi TNI. Nama saya Siti, cita-cita saya pramugari. Nama saya Moza, cita-cita saya koki.
that back with me.